Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ada wa nafna fi ulumi fi darini amin. Wa kana Yahya ibnu Mu'azin ar-Raziyu rahimahullah ta'ala yakulu. Dan adalah Yahya bin Mu'az ar-Razi rahimahullah ta'ala beliau berkata, Asyab'u narun, kenyang itu adalah api. Wa syahwatu mislul hatabi, syahwat itu seperti kayu bakar. Yatawalladu minhul ihraku, terlahir darinya dari kayu itu oleh membakar. Wala tantahi'u naruhu hatta ta'ruqa sahibah. Ya, kita mau baca hatta tuhriqa ya, misalnya aja hatta tuhriqa sahibah ya, samakan dengan masdarnya al-ihraq. Dan tidaklah padam oleh apinya sehingga dia membakar akan sahibnya, orangnya. Jadi orang yang kenyang itu ya bakal terbakar ya. Orang yang kenyang bakal terbakar. Kenapa? Karena yang kenyang biasanya nafsunya lebih dominan menguasainya daripada akalnya biasanya. Maka oleh karenanya makannya jangan kenyang-kenyang. Jangan sampai kenyang. Sebelum kenyang berhenti. Ya, sebelum kenyang berhenti. Makannya enak banget. Nasinya nasi mandi buatan Habib. Waduh. Ada di sini tuh buatan Habib Alwi sini, Kampung Rawa. Gitu. Nasi mandinya enak banget. Saya kalau makan nasi itu udah kayak nggak ada kenyangnya. Nah, itu tuh ujian buat kita. Emang enak banget ya. Yang bikin Syarifah. Ya. Masya Allah. Nah, di situ ujian kita. Yang bagus sebelum kenyang kita udah berhenti. Dan ajak orang makan sama-sama. Jatahnya satu nampan empat, kita jadiin berlima. Ya. Cukup. Ya. Jadiin berenam, cukup. Supaya jangan kenyang. Jangan orang mau datang, soalnya ini udah penuh, jangan gitu. Ntar penuh perutnya. Iya. Jadi caranya itu ajak yang lain. Ajak yang lain. Itu cara diantara biar kita nggak kenyang. Ya, kalau berhenti begitu aja agak sulit. Ya. Di depan makanan enak banget, kita udah rasain. Wa kana Sahlun bin Abdullah At-Tustari, adalah Sahal bin Abdullah At-Tustari rahimahullahu ta'ala yaqulu, beliau berkata, man arada, siapa yang ingin, ayakula fil yaumi, makan setiap hari martain dua kali, falyabni lahu mi'lafan, maka hendaklah dia bangun untuk dirinya mi'lafan, tempat ya penyimpanan makanan.
Artinya ini orang banyak makan ini. Ini celaan sebenarnya nih ya. Wa kana Malik bin Dinarin adalah Imam Malik bin Dinar rahimahullahu taala yaqulu, beliau berkata, man aroda, siapa yang ingin, ayafir syaitan, setan lari min sinihi, dari bayangannya. Jadi setan gak ngintilin, setan gak ngikutin. Fal yakhar syahwatahu, maka hendaklah dia menundukkan dengan paksa, kohara, menundukkan dengan paksa akan syahwatnya. Tundukin secara paksa. Jadi lawan, paksa, paksa, paksa syahwatnya. Nah, setan nggak berani ngikutin kita. Ya, setan nggak berani ngikutin kita. Yang ngikutin pengawal-pengawal kita. Siapa pengawal-pengawal kita? Makhluk-makhluknya Allah yang cinta sama kita. Makhluk-makhluknya Allah yang cinta sama kita. Ada orang, Pak, ya. Ada orang, ya. Dilihat sama orang. Ya. Ada orang dilihat sama orang. Ya, iya, dilihat sama orang. Orang yang ini, yang ngelihat ini ahli, ya, apa namanya, paranormal. Dia paranormal. Jadi bukan orang biasa, paranormal. Orang paranormal kan dikasih lihat, bahasa kita indigo gitu ya, bisa ngelihat. Kata dia kepada orang itu, Pak, Pak Kiai, kata orang itu, kata Pak Kiai yang tadi, kata orang itu kepada Pak Kiai itu, Pak Kiai, pengawalnya banyak banget, kata. Pak Kiai, pengawalnya banyak banget. Nah, Kiai ini heran. Kata dia, oh iya, emang ini ada santri-santri. Bukan itu Pak Kiai, katanya. Apa dong, apa? Kata Kiai itu nanya lagi, apa dong? Ini itu ada orang di belakang. Dia kasih tahu. Ya. Ada orang zaman dulu banget. Modelnya model dulu banget. Ada yang modelnya model ya orang sekarang. Ada yang tengah tahun. Jadi model dulu, sedang, sekarang. Jadi ada yang gede, sedang, kecil. Jadi yang ngawal orang itu. Ngawal Pak Kiai tadi. Nah, jadi itu ya, ada yang ngiringin. Setan kagak ngiringin dia, ada makhluk Allah yang cinta sama dia ngiringin. Nah, dengan apa tadi itu? Tundukin hawa nafsu kita. Tundukin nafsu kita dengan paksa. Wa aqawilu salafi fi zalika kasiratun. Perkataan-perkataan salafus saleh pada demikian itu sangatlah banyak. Fa'lam zalika ya akhi, ketahuilah demikian itu wahai saudaraku. Wajahid nafsaka bil ju'i, lawan olehmu nafsu engkau dengan lapar. Jadi melawan nafsu bukan ya dengan kita lawan, kita berantem, ya enggak mau berbuat, bukan. Lawannya dengan lapar. Lapar nih maksudnya apa? Enggak kenyang. Jadi lawannya dengan enggak kenyang. Jadi dengan kita enggak kenyang, maka kita enggak mau melakukan yang diharamkan oleh Allah. Hawanya enggak mau. Wasahari, dan begadang, kagak tidur malam. Enggak tidur malam bukan begadang, ngobrol, bukan. Lagi nonton bola, bukan. Begadang mutolaah kitab, ya, nulis kitab, zikrullah, sholat,
Pokoknya bukan yang maksiat. Al-mufritaini yang ya secara berlebihan. Masya Allah. Itu kalau begadang waktu malam, ya, sama puasa di siang hari, hebatan begadang waktu malam. Makanya susahan begadang malam daripada puasa. Jadi yang mufritain, yang melampaui batas, yang berlebihan. Ya, yang secara berlebihan. Ya, apalagi orang dua, malamnya begadang, siangnya puasa. Masya Allah. Ada nggak begitu orang tua? Malamnya begadang dia, siangnya puasa. Tuh, itu ampuh benar untuk menundukkan nafsunya. Maka dengan begitu dia nggak mau nggak ngapa-ngapain, lemes tuh nafsunya, nggak mau ngapa-ngapain kecuali ibadah aja udah. Wa it'abiha fil a'mal syaqati, dan mencapekkannya pada segala amal yang berat, yang sulit, yang berat. Ta'ziban laha, karena untuk menyiksa bagi nafsu. Jadi diberatin amal solehnya untuk apa? Ta'ziban, menyiksa nafsu. Jadi menyiksa nafsu dengan apa? Dengan amal soleh yang berlebihan. Orang sufi begitu, Pak. Malam kagak tidur, ya. Makannya sedikit. Ada yang puasa setiap hari. Jadi puasa setiap hari dia, malamnya puas, malamnya begadang. Perbuatannya nggak mau ngapain kecuali ibadah aja sama Allah. Malam nonton bola. Enggak begitu, ya. Kalau begini bagaimana enggak mau cinta tuh makhluk-makhluk sama dia? Bagaimana enggak mau cinta? Setan takut. Setan takut. Ada orang kisahnya begini. Dia kamarnya di bawah. Ya. Ada orang kemasukan jin. Dia di atas. Dia kamarnya di bawah. Di atas dia kemasukan jin. Ketika ke bawah, sembuh. Kenapa? Jinnya takut sama dia. Karena orang ini, kiainya adanya kamarnya di bawah. Jadi ketika mau temuin kiainya, itu orang itu sembuh dengan tiba-tiba. Takut dia ketemu kiainya. Kayak Sayyidina Umar dengan setan. Sayyidina Umar enggak berani berpapasan, setan enggak berani berpapasan sama Sayyidina Umar. Takut. Kenapa begitu? Karena orang ini telah menundukkan hawa nafsunya. Nafsunya udah enggak ada untuk hal-hal yang maksiat. Semuanya udah buat takwa sama Allah. Maka orang ini nih kalau udah kayak begini dalam tuntunan Allah. Apa saja dituntun sama Allah. Litan qada laka iza da'autaha limardatillahi ta'ala. Supaya nafsu itu tunduk kepada engkau apabila engkau ajak dia kepada keridhaan-keridhaan Allah Ta'ala. Jadi nafsu kalau udah tunduk, ya melakukan segala keridhaan Allah gampang aja. Wa zalika li'annaha qabla riyadati tusbihu dabatal haruna. Dan demikian itu nafsu, karena bahwasanya nafsu sebelum dilatih, nafsu menyerupai binatang melata
yang susah diatur. Apa tuh? Binatang yang melata susah diatur, kuda. Kuda baru dibawa dari Sumbawa, ya. Kan biasanya dari sana tuh ya, baru dari sana. Belum dijinakin kudanya. Itu lompat-lompatan mulu kudanya. Kenapa begitu? Karena belum dijinakin. Nanti setelah udah dijinakin, ya, sebulan udah dijinakin, ya, jinak tuh mulai. Nah, nafsu, jadi nafsu itu bukan dihilangkan, tapi dijinakin. Lihat, bapak ibu kalau puasa, bedakan, bedakan. Bapak ibu puasa sama enggak puasa. Gimana kira-kira itu? Bapak kalau puasa gimana? Hah? Lebih tenang kan ya? Ya kalau lagi puasa lebih tenang. Kalau enggak puasa lebih gerasa gerusu. Tapi intinya bukan puasa, Pak. Intinya menahan lapar. Jadi menahan lapar sama puasa itu dua ibadah yang berbeda. Ya. Jadi orang enggak puasa menahan lapar bisa. Ya, walaupun dia enggak puasa, dia makannya sedikit. Ya, makannya dikit. Apalagi kalau sampai puasa juga, dia puasa juga, makannya sedikit, Masya Allah. Ini orang ini mampu untuk menundukkan nafsunya. Wakal ijli, dan seperti anak sapi, allazi yang yu'allimunahu, mereka mengajarkan anak sapi, at-tahina, ya, menggiling tepung, fitahuni, di tempat penggilingan. Fattara'um, lalu engkau lihat mereka, yujawwi'unahu, mereka membuat lapar akan dia, akan anak sapinya. Akan sapinya itu. Wa yagummuna ainaihi, dan mereka menutup dua matanya. Wa yadurunahu, dan mereka memutar akan dia, diputar sapinya. Bidarbi fitahuni, dengan dipukul pada tahun, ya, tempat penggilingan. Au ghairiha, atau lain demikian, atau lainnya, alal farigi, ya, atas yang kosong, atas area yang kosong. Fala yazalu kadzalika, maka senantiasa demikian, hatta yazharu lahum min ukamalul inqiyadi, sehingga tampak bagi mereka daripada sapinya itu sempurna tunduknya, sempurna tunduknya. Jadi dikejar lapar, sapinya kayak lapar, dia tunduk. Fahunaka, maka di sana yut'imunahu, kamu beri makan dia, wayafukunal ghama, dan kamu lepaskan penutup, ya, an ainaihi, daripada dua matanya. Nah, setelah itu udah tunduk tuh, ya, lepaskanlah tuh penutup dua matanya, udah tunduk. Iya. Seperti kuda udah tunduk, ya, itu kedua matanya dibuka. Kalau belum tunduk itu matanya ditutup, Pak, diarahkan ke depan aja. Lihat delman, delman kan begitu. Jadi diarahkan ke depan. Itu belum tunduk banget itu. Tapi lihat kuda, ya, kuda yang dipakai itu, oh, gitu. Itu berlepas saja, karena udah apa? Udah jinak. Jadi nafsu kalau udah jinak, itu menjadi baik, bagus. Menjadi nafsu mutmainnah. Dibilanginnya ngerti, diarahkannya bisa. Tapi kalau nggak bisa diarahkan, itu tanda nafsunya masih belum tunduk. Jadi nafsu bukan dihilangkan, tapi ditundukkan. Fa'lam zalika ya akhi, ketahui demikian itu wahai saudara, saudaraku.
Wallahu a'lam bishawab.